kelompok tani yang saya banggakan. Hari ini kegiatan kita adalah seleksi benih padi sebelum dilakukan persemaian. Jadi tujuan seleksi benih ini dilaksanakan untuk memisahkan bibit yang hampa dan yang bernas. Jadi dengan menggunakan air garam ini, bibit yang hampa dan yang bernas nanti akan terpisah. Jadi bahan yang kita gunakan adalah garam, telur, air. Jadi telur ini, Bapak Ibu-ibu, merupakan indikator sebagai penguji berapa kandungan garam yang kita butuhkan sebanyak air 10 liter ini. Apabila garam telur ini nanti sudah terapung, berarti garam yang kita gunakan sudah cukup. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu, kita mulai melakukan pencairan air garam ke dalam air. Dan cek le itu berapa? Kau bawa. Mana cek le kerja? Hei lah kasih tinggi kanus kuah. Kita kanu gay. Baiklah Bapak Ibu-ibu, ini telah kita masukkan garam. Jadi garam habis sebanyak 8 liter air ini, 8 bungkus garam. Dan kita telah menyaksikan telurnya sudah terapung. Jadi dengan demikian kita bisa mencuci benih kita dengan menggunakan air ini, Bu. Sekarang masukkan, Pak. Ibu-ibu bisa melihat benih yang hampa akan terpisah dengan sendirinya dengan menggunakan air garam ini. Nanti yang hampa ini akan kita buang, bisa untuk makan itik, Bu. Yang merapung ini tidak kita gunakan untuk bisa makan. Tapi yang Pak Berat, Pak Berat, Bu. Bu Barik kali sawah kan masar yang Bu tadi. Tak bajanggu ibu apunya kurang. Tak tareh. Ya, Bu ini Cina aku Bu juga kalau masih itu itu. Nah, tempe itu. Saya kacau-kacau. Bisa. Tapi ini ada lidi leno. Ini panggola. Iya. Badah. Banyaknya kalau dengan